Pemirsa, puluhan warga yang mengungsi akibat isu kiamat sudah dekat merelakan anak-anak mereka untuk tidak sekolah sementara waktu. Warga memboyong keluarga menuju pesantren di Malang, Jawa Timur dengan alasan untuk mendalami ilmu agama. Setelah isu kiamat sudah dekat, puluhan warga membawa keluarga dan anak-anak mereka ke pondok pesantren Miftahul Huda di Malang, Jawa Timur. Jamaah menyatakan tidak keberatan bila anak-anak mereka berhenti sekolah untuk sementara waktu. Mereka beralasan kedatangan puluhan warga ke pesantren Miftahul Huda bertujuan untuk mendalami ilmu agama selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Berapa lama Pak liburnya? Mungkin sampai setelah Ramadan. Pak, nggak khawatir nanti di sekolahnya waktu kembali dapat liburan dari sekolah dengan pelajaran begitu? Itu memang ada risiko, Mas. Masa anak akan tinggal di rumah. Setelah 3 bulan itu ya, nanti saya pulang lagi ke Ponorogo. Jadi aset-aset yang ada di sana masih ada, Mas ya? Oh, masih. Rumah juga masih utuh, tanah juga masih utuh, nggak ada yang dijual. Jadi yang dijual cuma sepeda motor itu aja ya? Iya, sepeda motor milik saya itu saya jual.